Daxa Retro Mouse Mat dengan ukuran XL. Permukaannya bahannya dari kain cloth fabric dan bagian bawahnya atau bagian dasarnya itu berupa karet yang anti slip ya. Ukurannya panjang 800 mm, lebar 400 mm dengan ketebalan 5 mm. Dan dalam kemasannya hanya menyediakan satu buah mousepad saja. Ya, mousepad atau mousepad sama aja lah ya. Tapi yang jelas kalau mousepad sekarang tuh udah bentuknya udah seperti dashmat ya, besar. Seperti ukuran dashmat gitu yang besar, bisa muat keyboard, bisa muat juga mouse. Jadi bukan hanya mouse. Nah, saya beli ini karena memang butuh gitu. Sebelumnya cuman ada meja tanpa ada alas. Nah, ini saya beli mousepad ini dan menyesuaikan juga dengan setup saya, yaitu warna putih dan hitam. Kebetulan ini saya suka warnanya putih hitam dan juga ada nuansa-nuansa retro di sekitarnya. Dengan ukuran yang lebar, mousepad Daxa Retro Mousemat ini dapat mengakomodasi berbagai gerakan mouse yang digunakan di atasnya. Daxa Retro Mousemat menggunakan bahan cloth yang halus namun tetap mempunyai kontur untuk meminimalkan gesekan antara mousepad dengan mousefeed. Mousepad Daxa Retro Mousemat mempunyai alas yang tebal, yaitu 5 mm. Dengan ketebalan tersebut, permukaan karet akan lebih terasa empuk sehingga mempunyai daya cengkram yang lebih baik bagi pergerakan mouse. Dengan alas karet yang tebal, pergerakan mouse akan lebih mantap saat dilakukan dengan sedikit tekanan pada mouse. Karenanya, mousepad ini mempunyai karakteristik seimbang, cocok buat Anda yang membutuhkan kontrol dan akurasi tinggi dalam pergerakan yang cepat. Tapi ketika saya gunakan, ini kayaknya agak keset gitu ya. Kita coba untuk mengetik. Kebetulan saya menggunakan keyboard Keychron K1 yang 87K ya. Teman-teman bisa saksikan sendiri. Mousepad Daxa Retro ini menggunakan sistem press dan jahit obras untuk menyatukan antara lapisan permukaan cordura dan bahan dasar karet sehingga saat menyatu dan tak dapat mengelupas. Dan selanjutnya kita coba simulasi dengan menuangkan air di dalam mousepad ini, kemudian kita lihat hasilnya. Ternyata airnya ngambang ya, permukaannya seperti daun talas ya. Artinya ini mudah dibersihkan dengan kita lap menggunakan tisu saja. Oke, mungkin sekian unboxing dari mousepad Daxa Retro Mousemat. Dan semoga bisa memberikan racun baru buat teman-teman yang sedang mencari mousepad yang ukurannya besar dan agak tebal. Silakan bisa dibeli di marketplace atau nanti saya bisa tulis linknya di deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.